Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan aku di sini. Karena tadi aku udah seharian jalan-jalan dari Margoretno sampai Bukit Rema ya. Ada gereja yang di sana itu. Nah, sekarang hari ini aku mau memanjakan diri mandi air panas di Umbul Banyuroso. Tapi sebelum sana ini kita akan lewat pintu gerbang yang baru. Itu kepala gajahnya udah kelihatan. Alah, ono truk. Itu ya. Kepala gajah udah kelihatan tuh, kanan kiri. Kanan kiri, kanan kiri. Nah, ini adalah apa namanya, masih di kawasan Candi Borobudur sih. Udara nabrak. Masih meleng-leng. Nah, ini ada rumah makan, warung makan Sehati. Ini aku kiri nih. Jadi tujuanku selanjutnya adalah menuju Umbul Banyuroso. Rencananya sih aku mau mandi air hangat. Ini aku tadi tuh udah siap-siap bawa apa handuk, ternyata kelupaan handuk celana dalam. Sebenarnya bisa ya ntar beli itu apa namanya handuk sama celana dalam di sana kali. Cari Indomaret, Alfamart mungkin ada. Kok mendung ya? Utara sana tapi mendung udah lah, nggak apa-apa. Nih rumah Beyong nih. Buat kalian penyuka masakan pedas nih, tak liatin. Rame banget. Silakan beli apa namanya ikan Beyong. Biasanya dipotong ya, ada apa namanya kepala sama buntut badan tuh dipotong. Tapi pedasnya minta ampun nih, aku nyerah. Apa ini? Dusun Tidaran. Waduh, ini mana lagi? Mbak, Umbul Banyuroso mriko nggih? Dalem. Umbul Banyuroso. Mboten ngertos. Oh, nggih pun. Mboten ngertos. Kang Some tahu nggak ya? Mas, Umbul Banyuroso mriko nggih? Kon niku. Oh, nggih pun. Nggih nggih. Kok pada nggak tahu sih ya? Orang-orangnya pada nggak tahu, heran. Ini benar apa enggak ya? Kok meragukan? Ah, ini wae. Mbak. Misi Mbak, nek Umbul Banyuroso ndak mriko? Ngen pandian air panas? Oke. Sing kanan apa kiri? Sing kanan. Kanan nggih. Oh. Oh, nggih, maturun. Ini kanan, Bali Dusun kiri. Nah, itu kan bagus ya. Masa yang dua sebelumnya nggak tahu sih. Nah, ini nih. Udah nih jalan aspal. Aku tadi ikutnya jalan rabat beton desa ya. Walah, kok mendung. Guys, gas wae. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari Google Map tuh nggak terlalu jauh. Mungkin cuma 15 menitan. Gila. Lewat jalan desa ini. Desanya apa nggak tahu, kecamatannya kalau nggak kecamatan Salaman ya Borobudur. Waduh, ketemu perempatan. Ada orang nggak? Tanya. Ampun, ini orang nih. Mas, nengen banyu panas Umbul Roso niku pundi? Mriko? Oh nggih. Nek pundi dia boten ngrekom tulane karen niku. Oh nggih. Patron nggih. Kayaknya aku harus lihat Google Map deh. Kok meragukan ya barusan ya? Tanya tuh tukang-tukang juga enggak tahu. Lihat Google Map aja dah. Pusing banget. Awas jalan turun. Jalan turun corneringan. Ini sungai apa ini? Sungai Progo bukan? Nah, bingung. Takon wae lah. Mas, jangan mas. Nek, ngen pemandian air panas Umbul Roso pundi? Wah, apa udah ngerti? Ngen, ajengnya gak niku. Niki pinten kilo dugi ngen air panas? Karo tengah kilo. Karo tengah kilo. Maturun pak. Enggak mas?
ngeri-ngeri tikungan. Ini lurus. Lurus, belok kiri. Belok kanan. Lah kok desa-desa. 1,5 kilometer. Nah, apakah air panasnya ini berbau belerang? Aku belum tahu. Khasiatnya apa? Aku juga belum tahu. Pokoknya belum tahu sama sekali. Terus pokoknya di apa? Kesana aja dulu lah pokoknya. Lah, kok peteng-peteng ya? Pantesan orang pada nggak tahu tadi itu. Orang-orang nggak pada tahu itu loh. Nggak langsung ngeh. Oh ini sana itu. Oh ini sungai apa lagi? Ini jembatan terus naik. Walah, aku peteng-peteng. Mirip The Darkness. Hei, waduh, ini yang mana lagi? Kasuran. Nah, ini udah nggak terlalu jauh sebenarnya. Mas, ngen pemandian air panas pun di? Walah, oh, hah? Seng kiri? Oh, geng maturun, geng. Salah. Buset, buset, buset. Ini aku ntar pulangnya lewat jalan gelap-gelap lagi. Ini pintu gerbangnya nih tuh. Selamat datang Dusun Kasuran. Desanya apa aku nggak tahu. Ini nih kolam renang. Oh ini kolam renang, bukan peruang itu ya. Bukan rum-rum gitu. Rum-rum kayak apa aja. Ini bukan sih. Bukan kayaknya rumah orang itu. Ah semak itu tadi bawa celana pendek, bawa handuk ketinggal. Nih ntar nggak tahu nih mandinya gimana ini. Ada yang jualan celana pendek atau nggak tahu ya. Kalau ada aku beli ya. Ini mungkin udah nggak terlalu jauh nih. Udah gejala-gejala. Udah gejala-gejala. Weh, truk. Lah kok bau hujan sih ya. Aku tuh nggak bawa celana pendek ini piye iki. Masuk gandul-gandul. Ntar sewa ini, kok sewa beli celana pendek. Anjir, mie ayam Polaris. Parkir pun tiba. Oh nggih. Rame bet ya kayaknya ya. Waduh, orang-orang tua lagi. Kirain perum-rum gitu. Ini nggak ada kelapa kan? Sekene wae lah. Melebetnya pun sih pak niki nggih bayar itu mereka tiketnya pinten hari ini menerai benar ya om jadi airnya kurang sedih. Nah, anu ini saking ngerti tau sumbernya sumbernya apa sumbernya mata air area ini niki niku nggih nonton sih nggih room ngaten buatan oh nggih ini room gila bangte oh ngaten nggih sumber mata airnya pun itu bu. Ah. Malah sana. Itu untuk anak-anak ya? Waduh. Ntar aku masa mandi di tempat umum kayak gini sih. Nih, tak liatin ya. Lompat ya aku. Pemandian air panas Umbul Roso di Dusun Kasuran.